Interaksi fiturnya gimana ini? Konsepnya gimana? Iya, gratis. Berarti disiapkan oleh pemerintah kota. Ada dalam waktu malam ya. Baik. Terkenal ini. Iya. Beli. Wah, kembar. Di mana kampungnya? Makasih Bu ya. Agam. Halo, jangan lupa subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng di jam. Dukung UMKM naik kelas. Ini di atas kulit bahannya, kulit. Iya, di atas kulit. Bantuan apa? Ini dari Kota Malang. Halo Malang. Ini dari Malang apa aja nih dibawa nih? Produk-produk ada dari Luxmier di sana, kemudian ada dari Janeta, kemudian ada dari Batik Sundari, kemudian ada dari Febi Antik, ini dari Eva Unik. Oh, lengkap ya? Iya, lengkap. Kami juga bawa khasnya Kota Malang, wisatanya Kota Malang, Macito. Oh, Macito. Malang City Tour, Bapak silakan. Oh, ini. Kami punya gedung baru namanya Malang Creative Center. Wah, keren ini Malang ya, udah lama nih. Dan ini juga ini Malang City Tour-nya gimana nih? Jadi, konsepnya gimana? Iya, ini yang akan membawa para wisatawan mengelilingi destinasi yang ada di Kota Malang. Oh. Gratis, Bapak. Oh, gratis. Gratis. Disiapkan oleh pemerintah kota. Nah, kemudian ini yang terbaru dari Malang adalah Kayu Tangan Heritage. Oh, oke. Okay. Wah, saya udah lama nggak ke Malang nih. Nah, ini ada membatik. Membatik. Oh, mau mencoba. Boleh mencoba clay. Oh, clay. Ya. Oh, ini ya. Ini lagi mengerjakan apa namanya clay? Iya, clay. Clay. Ini hasilnya seperti apa jadi? Ini Bapak. Oh, seperti ini. Iya, bisa seperti ini. Ini bahan bahannya apa? Clay. Clay bahannya. Iya, iya. Jadi langsung keras dia ya? Iya. Diangin-anginkan. Oh, diangin-anginkan. Oh. Wah, seninya luar biasa. Nah, yang dibuat adalah hasil Kota Malang topeng. Oke. Dari Lampung Timur, Lampung Barat. Balikpapan, di kota Surabaya. Ini dari Kabupaten Bogor. Nah, teman-teman, ini dari Dinas Koperasi UMKM Kota Surakarta, Solo. Dari
Sumatera Utara, Tapanuli Utara. Ini dari Palembang. Nih, wow, ini cek bagus, cek ayu Palembang. Apa aja nih yang dibawa dari Palembang, apa aja? Ada songket, juga ada kain tenun Palembang, ada kain tekstil juga. Oke, ini khas Palembang ya? Iya. Dari Sumatera Barat. Apa aja dibawa nih dari Sumbar nih? Apa aja, Bu? Iya, Pak Jem. Ada songket. Ada songket. Ada songket, ada baju kebaya. Songket silungkang. Pandai sike. Ini dari mana nih? Pandai Sike, Pak. Ini Pandai Sike. Ya. Kepala Samek ya namanya, Pak. Oh, oke. Okay. Kepala Peniti. Ya, oke, okay, Bu. Makasih. Ya, mari, Pak. Ini masih kain songket. Ya, songket Pandai Sike. Pandai Sike. Ya. Terkenal ini. Iya, alhamdulillah. Produksi Pandai Sike yang terkenal songketnya. Iya. Lucu ya, ini. Gimana, Bu? Ikut beli? Ini dari mana nih, Bu? Dari Sumatera Barat. Wah, Sumbar. Di mana kampungnya? Agam. Oh, dari Agam ya? Oke. Makasih, Bu, ya. Ini Kabupaten Agam. Dari Tanah Datar. Jadi mampir, Pak. Ya. Ada songket, ada sulaman, ada rajutan, Pak. Wah, lengkap ya. Iya. Bapak dari mana? Saya dari sini, dari Jakarta. Oh, Jakarta. Oh. Daripada nanti Bapak jauh-jauh ke sana ke Sumbar, mumpung produknya ada di sini bisa. Siap. Pak. Ada rajutan nih, Pak. Ini buat ada ibu, rajutan. Pak. Oh iya. Buat putri juga bisa, Pak. Ini berapa nih satu keris? 200 ya. 100. 125, Pak. 125. Ini ditengokin sama ibu nanti ya, Pak ya. Oke. Ini masuk YouTube dulu ya. Oh, YouTube ya. Iya, biar terkenal. Tanah Datar. Tanah Datar. Ini Pak, rumah gadang nih, Pak. Ini berapa tuh? 100.000, Pak. 100.000 ya. Buat ibu, Pak, kalau pakai baju untuk pergi pesta. Wah, bagus ya. Oke. Okay. Dari Padang Panjang. Kota Padang. Ini Bukit Tinggi. Bukit Tinggi 50 kota. Sawalunto, Solo. Oh, ini dari Solo. Oke. Dari Kalimantan. Oh, Kalimantan nih. Kalimantan Selatan, banyak burung-burung. Apa aja nih yang dibawa dari Kalimantan apa? Yang dibawa dari Kalimantan ada tas, ada ini. Nah, ada anjat dari Dayak ini, Pak. Oke. Ya. Nah, ini hasil Dayak dari Kalimantan. Dari Kalimantan juga. Batik Sasirangan ya. Iya. Ini terkenal ini. Batik Sasirangan. Bahwa orang Kalimantan ini Dayak. Okay. Dayak kurus. Ya. Ya, gemuk. Ini masih kurus juga. Iya, sama burung, Pak. Ini lima burung. Ya, gitu. Ada burungnya. Burung. Ini burungnya? Ya, Okay. Ini dari kabupaten kita, Pak. Beda-beda Kalimantan. Ini kabupaten mana nih? Balangan, Pak. Balangan? Ya, boleh. Mau dipegang, Kak? Nih, coba dipakai, dipakaikan.
Wow, ini kapan dipakainya di sana nih? Waktu acara adat, Pak. Acara adat? Ya. Jadi nggak boleh sembarangan pakai ya, berarti ya? Nggak boleh, nanti bisa digini-ginikan. Oke. Okay. Ya, terima kasih, Pak. Belanja dulu, Pak. Ini masuk YouTube ya? Masuk YouTube ya? Boleh, boleh, Mas. Balangan mantap, Pak. Balangan. Ya. Sip. Ayo balangan. Ini kebalangan ini, saya belum pernah ini. Nah, ini balangan ini. Ini di, dekatnya dari mana nih balangan ini? Lengkap balangan, Pak. Jadi teman-teman cukup lengkap di sini. Kita serasa keliling Indonesia, semua kota, semua kabupaten ada di sini. Ini dari Banjar. Ini dari Semarang. Semarang. Ini dari Jawa Barat. Jawa Barat. Magelang. Masih Kalimantan Selatan, Barito Kuala, Tanah Laut. Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjarmasin. Ini dari Kalbar. Wah, ini pakaian apa namanya nih? Pakaian dari adat Dayak. Oh, oke. Okay. Kalimantan Barat. Ini dipakainya kapan nih? Acara-acara pesta dipakai. Oh, acara pesta. Pernikahan juga biasa dipakai. Oke. Okay. Bagus sih. Ya. Ini dari bulu apa sih? Bulu burung luwai. Oh, oke. Okay. Dan Malawi, wilayah Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Payung Utara, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kalimantan Barat. Ini dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Kapuas Hulu. Nah teman-teman, kalau sudah capek keliling-keliling lihat pameran, ini bisa makan juga di sini, Cafe Gelatik. Ada nasi kapau, nasi menado, nasi lodeh, soto ayam. Harganya mulai dari Rp80.000 sampai Rp85.000. Halo, wah. Ini apa aja nih? Khas Jawa Timur yang dibawa apa aja? Ini ekoprint, Pak. Oh, ekoprint. Iya, dari semuanya itu dari bahan alami. Oh, ini warnanya memang begini ya? Iya. Unik ya? Unik. Tidak bisa ter apa ya namanya? Ini nggak luntur? Nggak luntur? Enggak lah. Enggak ya? Ini luntur kan udah dikunci warnanya. Oh, udah dikunci warnanya. Keren, oh, daunnya, ini, keren. Dari daun-daun alam loh, Pak. Daun langsung apa? Daun dari alam. Ya. Daunnya. Mana Anda mau medayakur yang mana? Oh. Medayakur khas Jawa toh. Oh, oke. Okay. Ini contoh nih, harganya berapa nih? 200 nih, Pak. Ini 200 nih. Ada yang kobra loh, Pak, 100. Oh. Beneran biar kita bisa pulang. Monggo di borong nih. Oh, oke. Di borong. Di borong ya? Iyalah. Iya.
Oke, okay, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, makanya.